berasal dari kata-kata ana, berarti aku. Semisal pekerjaan ini kalau bukan karena aku akan mungkin selesai. Potensi orang yang mempunyai sifat anania itu mayoritas ada pada diri seseorang yang punya kelebihan. Bisa jadi seseorang itu punya kelebihan ilmu, akan tapi tidak mempunyai kelebihan akhlak. Ini seseorang bisa menyombongkan dirinya dengan keilmuannya. Bisa jadi orang mempunyai kedudukan dan jabatan, maka dia bisa jadi bertindak sewenang-wenang mengatasnamakan jabatan dan kedudukan. Bisa jadi karena dia darah biru, maka dia minta selalu dihormati, minta selalu diagungkan terlebih-lebih oleh abdi dalamnya. Bisa jadi pula sifat anania ini ada pada diri orang yang mempunyai kelebihan harta, maka dia bisa semena-mena menyuruh orang dengan mengatasnamakan kekayaan yang dia miliki. Nah, puncak dari sifat anania ini ada pada diri Raja Fir'aun. Setelah berkuasa sekian tahun lamanya, diperkirakan 400 tahun lebih berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi, dan tidak pernah sakit. Maka Fir'aun dengan puncak sifat ananiahnya, sifat egoismenya, mengatakan ana rabbukumul a'la. Pasti kita semua pernah membaca dalam Al-Quran, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka hati-hati orang-orang yang mempunyai kelebihan atau diberi kelebihan oleh Allah di dalam hidup, karena itu bisa berpotensi untuk menjadikan dirinya mempunyai sifat anania, sifat sombong, sifat takabur di dalam kepemilikan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.